bangsa dan negara rumah ideologi Pancasila Bismillahirrahmanirrahim Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan yang Maha Esa Bersua kembali di monolog sederhana Kanal Hikmatologi upaya terus menerus insya Allah untuk kian melembut cerdaskan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini tentu saja menjunjung nilai-nilai luhur Pancasila keniscayaan sebagai anak bangsa Indonesia. Pemirsa ada sejumlah pertanyaan netizen yang bertalian dengan sabdana, hikmatologi, dan hikmatokrasi. Maka kali ini kami mencoba untuk mengelaborasi secara sederhana karena memang pemikiran-pemikiran ini berusaha sederhana yakni sejak kapan tepatnya hikmatologi hikmatokrasi dan sabdana itu ada di dalam benak kami pemirsa yang dirahmati oleh Allah kalau kita mencoba untuk belajar senantiasa dengan andalan, ikro bismiropik, membaca dengan satu kesadaran bahwa kita tidak akan pernah mampu membaca kecuali atas rahmat Allah yang Maha Esa, kita tidak pernah akan mampu berpikir. Menorehkan kata, mengucapkan kata, mensusun kalimat, kecuali atas izin ataupun ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam terminologi hukalah, la, hawla wa la quata ila alil adin, maka menjadi niscaya tauhid kita bagi mukminin dan mukminat senantiasa mewarnai proses berpikir sikap perilaku kita sehari-hari pemirsa bimbingan seorang Dokterandes solikin abdul wahab waktu itu menghantarkan kami untuk meneliti musyawarah dan pembangunan desa. Tujuh masalah tujuh tema yang kami ajukan semua ditolak oleh beliau yang hebat dan istimewa itu kemudian kami dipilihkan satu tema besar musyawarah dan pembangunan desa kemudian kami merujuk pada karya Gabriel E. Elman dan Sydney Perba di dalam The Civic Culture yang ditulis tahun 1965. Kami mengawali penelitian kami pada akhir tahun 1983 untuk persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Muda, Bachelor of Art di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Malang, dan beliau, Dr. Endes Salikin Abdul Wahab, PA. Adalah dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Singkat cerita, dalam riset yang sederhana itu, kami mendapatkan apa yang tidak ada di dalam hasil riset, elemen, dan verba di dalam the civic culture. Kami dapati, Elman dan Verba meneliti di lima negara, kemudian sampai kepada kesimpulan bahwa budaya politik itu ada paruhial, subjek dan partisipan. Sedangkan yang kami teliti ada satu lagi yang tidak dicirikan oleh elemen dan Verba, yakni adalah parallel participation. Mudahnya, orang bergerak melakukan kegiatan ketika dibayar atau mendapatkan upah. Inilah yang sekarang marah. Jadi tidak kebetulan dan bukan berarti kehebatan namun kami memperoleh guru yang sangat luar biasa istimewa ketika itu beliau dijuluki oleh teman seangkatannya dengan pegawan ilmu politik nah kemudian di saat kami menempuh program magister di tahun 19 95. kemudian riset selama dua tahun dari 96 sampai 98 di bawah bimbingan Profesor Dr. Andes Haji Ismani HP dan Dr. Andes Wondo MS. Kami meneliti tentang kebijakan publik dan lebih khusus penelitian kami kami arahkan untuk formulasi kebijakan di bawah bimbingan beliau yang hebat-hebat itu kami sangat bersyukur beliau berdua adalah dosen Fakultas Ilmu Administrasi Negara kemudian kami mencoba untuk mengkritisi teori yang sudah mapan sejak tahun 1959 yang disampaikan oleh Charles Lindblom seorang ekonom sekaligus sosiolog Amerika yang mengetengahkan menyajikan incremental model singkat cerita pada latar belakang penelitian kami di desa Jatikerto dengan andalan kualitatif atau grounded research, maka kami mengkritisi bahwa Charles Lindblom yang mengatakan bahwa proses pembangunan di negara-negara sedang berkembang itu pada umumnya hanya didapati tambal sulam antara satu konsep dengan konsep yang lain, termasuk pada waktu itu para akademisi dan ilmuwan mengkritisi proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Orde Baru, menganut incremental model di samping dengan trickle down effect. Jadi, teori merembes ke bawah yang dianut oleh pemerintahan Orde Baru, dan lagi-lagi kami menemukan bahwa setelah melakukan grand tour of observation, jadi penelitian survei menjelajah mulai dari Jawa Barat, Banten, sana, sampai dengan Bali, kemudian kami mendapati. Di satu kabupaten, kemudian kami ambil satu sampel yang sangat mentakjubkan karena waktu itu pembangunan, jika di desa pasti dikuasai kepala desa, jika di kecamatan tingkatannya dikuasai kecamatan, jika di kabupaten atau kota, maka wali kota dan atau bupati demikian seterusnya. Katanya waktu itu terjadi kooptasi. Bahkan ada kecenderungan para akademisi waktu itu membacanya bahwa ini adalah model otokrasi. Tetapi yang kami temukan di Kabupaten Malang, khususnya di desa Jatikerto, ini kami menemukan bahwa kepala desa, tidak, single factor bukan pelaku utama, dan satu-satunya seperti di kebanyakan desa atau daerah yang lain. Karena itu, lewat penelitian yang mendalam, grounded research, maka kami sampai pada kesimpulan: seorang kepala desa, Dr. Endes Sutrisno, sarjana sosial itu mampu meminits warga desanya dengan bagus dan organisasi formal, informal, dan non-formal itu direngkuh sedemikian rupa sehingga aspirasi masyarakat benar-benar mampu digodok di dalam waiting input. Jika kita meminjam istilah dari David Easton di dalam political system. Dan kami sampai pada kesimpulan, diseminarkan, diuji, dan pengujinya adalah pembimbing kami ketika sarjana muda, yakni adalah Profesor Dr. Andes Haji Solikin Abdul Wahab MA PhD, kemudian Profesor Dr. Andes Haji Sumartono, MS, tentu saja bersama pembimbing kami Profesor Dr. Andes Haji Ismani, HP MA, dan Dr. Andes Suwondo, MS. Hasilnya, default equality model diterima dan dipersandingkan dengan model dari Charles Lindblom, yakni adalah incremental model. Dari sini, di tahun 1998 ini, kemudian terus berlanjut kami berusaha menulis, menulis, meneliti kecil-kecilan, survei kecil-kecilan sederhana, di tahun 2009 kami sampai pada riset yang berupaya untuk mengoreksi tentang keberadaan filsafat. Rutin kami siarkan di radio Mitra Adi Suara Mas FM 104,5 di Jalan Cipto 16 Kota Malang. Kemudian juga kami sampaikan di Dama TV Jalan Ciliwung. Kemudian di tahun 2013-an, 12, 2012, 2013, 14 kami juga sempat menyampaikan di Universitas Brawijaya TV atau UPTV tentang hikmatologi. Kemudian hikmatologi itu semakin kami mantapkan di tahun 2012 sampai 2014. Kemudian sampai hari ini kami juga masih menyusun konsep tentang hikmatologi yang kami ambil dari The Kritis, Superman Theory, Supreme Theory, Surah Al-Baqarah, ayat 269, didukung juga dengan Kitab Raja-Raja, dan seterusnya sebanyak 222 di dalam Taurat Jabur Injil dan 29 di dalam Al-Quran kemudian di tahun 2019 kami turunkan hikmatologi itu salah satunya adalah menjadi hikmatokrasi sistem pemerintahan yang pernah. Ya, sekali lagi sistem pemerintahan yang pernah diterapkan sejak awal berdirinya Indonesia. Waktu itu tentu saja tidak punya nama. Karena itu, sekedar kami memberitahukan kepada masyarakat pada umumnya yang tidak terbiasa di dunia keilmuan lebih pada dunia praktis, maka dunia ilmu yang didambakan adalah bagaimana menampilkan inovasi teori, sedangkan dunia praksis yang lebih dekat adalah bagaimana melayani masyarakat dengan baik. Tetapi, wirausahawan, entrepreneur juga. Inovasi senantiasa tidak pernah henti. Karena itu, pantang kita sebagai anak bangsa menabrakkan kebaikan-kebaikan dengan kebaikan, tetapi justru madalah kita yang memiliki talenta berbeda, yang memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda itu untuk saling nyengkuyung saling bantu untuk membesarkan, kian menggelorakan nilai-nilai luhur pancasila itu. Karena itu sekali lagi, hikmatologi, hikmatokrasi, sabdana bukan mengganti pancasila, justru secara grand teori kami menurunkan hikmatokrasi itu dari sila keempat, Pancasila. Pemirsa, mudah-mudahan resuma pemikiran yang kami awali dari tahun 1983 hingga hari ini dan hari-hari berikutnya insya Allah mendapatkan sambutan dari seluruh keluarga bangsa, para ilmuwan, akademisi, cendekiawan, ulama, ustadz, dan seterusnya, untuk kian menyempurnakan konsep-konsep yang kami bangun dan kesempurnaan konsep yang kami suguhkan itu justru terletak pada kelemahannya. Semoga bermanfaat, terima kasih.